Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing sebuah laptop Acer Aspire atau Aspire E14. Ini serinya E5476G. Nah, kelihatan nggak tuh? Ya. Ini lebih jelasnya pakai prosesor Core i7 Gen 8, harddisk 1 TB, RAM 8 GB. Ya, ini saya kasih tunjuk speknya biar nggak usah panjang-panjang saya jelasin. Ya, boxnya standar ya Acer ini ya, nggak seperti box Asus yang langsung disertakan tas. Oke, ini chargernya, ini powernya, dan ini adaptornya. Paketnya sama, minimalis. Ini laptop bukan kelas didesain buat gaming ya, tapi untuk lumayan, kelas lumayan, karena harganya juga lumayan ya, di atas 10 juta nih laptop. Ya, ini kita dapet di dalamnya itu buku manual, kartu garansi. Ya, ini kartu garansinya untuk kirim-kirim kalau bermasalah. Ya, ini buku manualnya. Sekarang nggak disertakan DVD driver ya. Terus ini untuk dibaca-baca. Ya, silakan baca di sendiri. Oke, sekarang kita buka unit laptopnya. Bentar. Ini dibungkus rapi ya. Sama sih, baik Asus, Acer, bungkusnya sama. Nggak ada yang spesial. Mungkin saya nggak pernah unboxing ini ya, seri gaming ya, nanti ya kalau udah ada ya. Ya, langsung kita lihat unitnya. Ya, ini bentuknya seperti kebanyakan laptop Acer saat ini ya. Wih. Ya, di sini bisa kita lihat warnanya apa ya, ungu. Sorry. Ya, ini port bagian sebelah kiri. Ada USB 3.0, HDMI, ada VGA. Terus yang sebelah kanan ada USB 2.0 nih, sama DVD. Ini bagian belakangnya khas Acer ya, karena saya sering lihat Acernya kayak gini semua. Ya, coba kita buka lagi nih. Ya, ini jarak deket nih. Nah, ini touchpadnya, kemudian ini spesifikasinya. Ini saya salah ngerekam ini, terlalu deket. Bentuknya cantik ya, namanya laptop baru. Wah, ini layar udah full HD ya. Udah saya jelasin kan di awal, full HD. Berarti ini laptop dibanding Asus dengan harga yang kurang lebih sama, speknya lebih tinggi Acer ya. Nah, coba kita lihat tampilan BIOSnya. Waduh, ini yang saya kurang suka. Tampilan BIOSnya seperti Acer lama ya, seri-seri lama ya, seri-seri lawas. Nggak kayak Asus ya. Ya, ini dia layarnya full HD. Jadi itu aja ya guys, jangan lupa di subscribe, like, and share. Makasih.